Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link yang resmi. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 versus. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag JKT48 versus. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo semuanya, aku Ashel. Sampai bertemu sebentar lagi. Astaga. Astaga. Kita mau ngapain? Selamat datang di JKT48 versus hari ini ya semua. Iya, kok kalem banget sih penontonnya. Iya. Udah pada makan ya? Hah? Iya. Oh, belum. Masih puasa ya jam segini ya? Sabisanya. Ya udah kalau gitu deh. Tunggu, terima kasih buat kalian semua yang telah datang ke teater. Dan terima kasih juga buat kalian yang telah menyaksikan melalui live streaming dengan link resmi dari tiket.com. Yeay. Terima kasih semuanya. Ya, yes. Nah, sebelum kita memulai semuanya, kita perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, aku Eril. Yeay. Ya. Halo semuanya, aku Cindy. Yeay. Yeay. Oke. Jadi nih seperti biasa ya, kita berdua di sini sebagai host ya. Kita akan menemani kalian semua pada malam ini di JKT48 versus. Nah, kira-kira nih apa sih yang ditunggu dari malam ini? Iya. Apa? 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 jawab, mohon maaf dijawab nih, dijawab. Ini pertanyaan dua lah. Ini ngomong sendiri ya, kita kayak ngomong sendiri ya sih. Tahu gak apa? Iya. Yeah. Yang ditunggu apa? Iya, yeah, pada nunggu member siapa deh, nunggu member siapa? Bisa-bisanya. Yesi, tadi ada yang bilang. Eril. Iya, yeah, iya, yeah, emang. Yeah. Gue udah nongol nih dari awal. Udah nongol nih dari awal. Keren banget ya. Yaudah panggil kali ya, Krip. Ya udah. Seperti sama seperti biasanya di JKT48 versus sebelumnya, kita akan lihat persaingan dari masing-masing tim yang akan bermain. Dan kira-kira udah punya prediksi belum tim mana yang akan menang nih? Belum, tim TikTok yang menang. Oh, katanya tim TikTok.
TikTok ya. TikTok ya. Kita tidak kalo tahu aku sih ya. Belum bisa prediksi sih. Iya, aku juga belum bisa prediksi. Soalnya kita belum tahu kan games-nya apa ya. Betul nanti bang. Di versus ini. Ya udah deh kalau gitu. Kita nih di hari ini kita juga bakal kasih tahu ya, kita akan bermain dua buah permainan dan yang satu ini seperti biasa yaitu perang fakta. Nah, wow. Ya ini yang kalian suka kan? Iya, kalian suka keributan, kan ini kan? Keributan, betul-betul. Iya kan? Ya udah langsung aja yeah. Sebelum kita panggil member-membernya aja kalau gitu ya. Yeah. Tim pertama ada tim Instagram. Wow. Asik. Yes. Napin. Oh. Hai Bunda, selamat halo. Pagi. Kok ada penjahat pagi, nyusup malam. Dari situ? Malam, selamat oh, iya. Pagi. Harus penjahat pagi dong. Penjahat siapa? Penjahat siapa? Tuh. Oh, sosok polos lagi. Iya. Lo yang letakin share house. Aduh. Kacau sih. Kacau. Iya. Ya udah deh kalau gitu jadi yeah. Ini tim Instagram ya. Coba yeah, deh kalian Jiko dulu. Oke. Okay. Ini kaptennya siapa nih? Banyak kan semuanya kapten lah. Oh, okay. Kan JKT1 enggak sih? Semuanya kapten ya. Ya udah deh anggotanya enggak ada. Ayo silakan Dei. Ya deh. Seperti Insta story yang menemani hari-harimu. Halo, aku Dei. Terima kasih. Yeay, wow. Mantap. Suka foto dan suka kamu. Halo, aku Gaby. Yeay. Yeay. Aku si pengonsumsi Glass Kindring dari MS Glow. Halo, aku Yip. Apa tadi Kak Gaby? Aktif TikTok, salah kebalik. Pasif TikTok, aktif Instagram. Halo, aku Katrin. Yeay, mantap. Si selalu bingung mau nulis caption apa. Halo, aku Fioni. Sama Fioni, memang susah ya bikin yeah, caption ya. Semua gak sih? Iya. Yeah, pasti yeah. Bingung. Kapan terakhir kali aku update TikTok? Halo, aku Indah. Gak punya ya sepertinya. Udah lama ya. Nanya ya. Udah lama banget. Sama iya ya, udah TikTok lupa. Apa hubungannya sama Instagram kalau gitu Indah? Iya. Yeah. Ya karena, soalnya TikToknya gak pernah di itu jadi aku pengen iya, Instagram. Iya, anak IG nah, banget. Iya anak IG banget. IG. Oke deh, coba deh sekarang punya Yel-Yel gak nih? Punya bun. Punya dong. Okay. Asik nih Yel-Yel nih. Silahkan. Kasih tahu Yel-Yelnya. Formasinya formasi gak ada? Yuk langsung aja ya. Oh, langsung. Satu, dua, tiga. IG punya Instastory boom. IG punya IGTV boom. IG lebih dari TikTok boom. IG banyak endorse. Jangan lupa minum Glass Kindring dari MS. Ya, tolong di endorse lagi ya kita ya. MS Glow ya, terima kasih untuk MS Glow. Terima kasih banyak ya. Oke. Okay. Kalau mau glowing kayak Eve ya. Glowing shining gitu ya. Shimmering yeah. Splendid. Oke. Okay. Oke. Silakan terima duduk. Kasih. Terima kasih. IG. Instagram. Seru banget ya anak IG ya. Betul. Langsung aja kalau gitu ya. Iya, kita yang panggil tim yang kedua. Anak TikTok. Yes. Wah kan gayanya udah ini banget ya. TikTok banget. Nama sih. Ajiji, gelap Ajiji. Aduh. Ya buka. Oke. Okay. Silakan Jiko dulu anak TikTok. Jiko dulu? Iya. Yeah. Oke. Okay. Bagaikan angin yang selalu membuskan ceria setiap harinya. Halo semuanya, aku Anin. Yeay. Videonya gak pernah FYP. Halo, aku Ashel. Oke. Okay. Suka post TikTok buat ngilang kamu. Halo, aku Ola. Hey. Halo, bukan anak TikTok tapi anak mama papa. Aku Adele, terima kasih. Anak Tuhan enggak? Ayo, enggak ya. Anak Tuhan enggak ya? Iya dong, anak Tuhan dong. Halo, suka post TikTok tapi suka dihapus juga. Aku Jessie. Nak labil ya. Ya, halo semuanya. Bikin TikTok setiap saat tapi enggak pernah di-post. Halo semuanya, aku Zee. Terima kasih.
Yeay, yeay, yeay. Oke, sekarang yel-yelnya deh. Yeah. Ah, kita gak punya yel ya. Oh gak punya yel ya? Kita mau langsung joget aja. Iya. Yeah. Joget, okay. Tok ya. Satu, dua, tiga, musrik. Biar ku putuskan saja. Kita terlalu banyak lagu yang kita jogetin. Oh, kita betul. Oke. Okay. Terima kasih buat tim TikTok. Silakan duduk. Kenapa? Duduk aja pakai rebutan lu kayak di sekolah ya. Rebutan kursi ya. Oke. Oke deh. Sekarang nih dua tim udah ada di sini ya. Yes. Kira-kira punya nggak nih? Dari anak TikTok punya sepatah dua kata nggak buat ya, anak IG? Ya nggak bisa joget. Ya nggak bisa. Ada baperan sih. Aduh. Anak IG kontennya dari TikTok. Iya. Yeah. Repostnya dari TikTok. Repost doang. Iya. Lebih senior. Iya. Bukannya awal dari semuanya juga dari Facebook gak sih? Iya. Kok gak ada anak Facebook ya? Iya. Friendster gak sih? Udah. Friendster ya, bener. Itu apaan lagi? Ya gak tahu ya. Pasti tahu. Ya kan? Ya kan kalian tahu kan Friendster apa? Tahu lah. Google Plus lah atau enggak? Iya. Google Plus apa? Kan. Ya udah enggak usah dibahas. Oh, jadi kalian waktu pas ada Friendster itu kalian udah tahun berapa itu? Udah pada umur berapa? Udah kerja ya, Kak? Aku belum lahir, Kak. Ya udah. Kalau gitu, kita langsung masuk aja ke games yang pertama. Ada Rolling Pingpong. Wow. Yes. Nah, jadi bacain dulu ya nih. Apa namanya, peraturannya ya, ya. Peraturannya. Jadi member tuh diharuskan memindahkan pingpong dari tempat A, kardus, ke tempat B, gelas ini ya. Dan dengan cara menggilingkan bola pingpongnya menggunakan meteran. Oke. Nah durasinya satu ronde itu 60 detik, nanti ada dua ronde. Dan member yang berhasil memindahkan tiga bola terlebih dahulu itu yang pemenangnya ya. Oke, okay, udah pada mengerti semuanya? Mengerti. Oke, okay, sekarang langsung aja nih. Yang main jadi games nih, pertama. Ya, ada dua member ya dari tim TikTok dan dari tim TikTok IG. Dan tim Instagram. IG. Yang satunya megangin gelasnya. Gelasnya. Yang satu itu. Apa itu namanya? Ya itu deh, pokoknya. Main, main. Main, Oke, okay, langsung dari tim Instagram. Siapa yang mau main? Siapa? Siapa? If. If. Gak ya lah bebanin itu. Jangan deh, jangan deh. Ipi cepetan. Ini dua orang kan? Oh yang satunya tuh berarti megangin ya? Satunya bantuin. Ayo sama dia megangin. Oke. Gak ya lah kamu megang. Kamu. Cie kamu. Tim TikTok siapa? Tim TikTok. Nih. Go. Netizen. Dorong-dorong gue loh. Satu lagi siapa? Satu lagi. Satu lagi ayo peran pembantu ayo. Oke, Yoni. Maafin deh. Oh ini termometer ya? Bukan, meteran. Termometer. Termometer dong. Gue gak ngerti lagi. Nanti pegangnya bukan. Ngapain? Ngapain? Gue tanya. Mau bangun rumah. Mau ngukur stage. Nih, dia ngisi pegangin ini. Pegangin gelasnya. Gak dikit. Maaf jadi deh. Jadi Jesse taruh di sini. Jesse pegang ini gini aja. Nanti kaget. Ola berdiri dari sini. Ola berdiri belakang sini. Ini mau pedang. Ipi boleh tolong ini. Kerja. Ipi bantuin ya, tolong. Itu Vioni sendiri. Gimana sih anak IG? Tolong banget Ipi kerjasamanya. Tarik dari tarik. Ah, jauh amat. Vioni dari satu. Hah? Ya, kita pinggir gak sih ke sini? Yeah. Maaf ya, nyempil gue. Iya. Backstage.
letoy gitu. Kok itu gak bisa sih dituin di lock? 40, iya udah. Oke. Okay. Dah. Dah. 60 detik ya, Bra. 60 detik ya. Pokoknya dikasih waktu 60 detik buat menggulung, menggelindingkan bola ke gelas. Kok lu suruh-suruh gue? Masalah keluarga jangan dibawa-bawa lah. Ini meterannya aneh. Iya, gak mau ditarik. Yang megang yang aneh. Kenapa gak bisa sih? Lock itu lock. Soalnya di lock. Macet. Itu di di lock. Pione, jadi turunin. Maaf ya. Aduh, gue repot banget deh. Kenapa tiap gue jadi... Makanya nonton TikTok banyak tutorial. Oh. TikTok kerjaannya main itu enggak di lock. Ya enggak usah di lock, jangan. Udah. Ya Allah. Emang lu alay. Lu tau enggak? Iya, ini kurang seimbang. Ini. Kurang. Mundur. Di pokoknya di batas blocking nih, nomor blocking. Iya, dah di sini. Kenapa badannya begitu banget, Yoni? Biar dia jadi kita tinggal tarik aja. Lu tinggal tarik, kenapa lu? Aduh. Kelebihan. Cepio tangannya maju-maju tuh Cepio. Ya Allah. Tangan dia panjang lah. Pegangin. Disesuaiin. Iya. Ini mulai persiapannya lama. Iya lama banget. Bola ini ambil dulu, bola pingpongnya. Kasih ke Ola. Bentar ya. Gak usah digelindingin juga, repot banget. Ya Allah. Iya. Oke. Kita mulai ya. Yang 60 detik dari... Hei! Kapan nih mainnya nih? Tinggal kasih yaudah ya, deh. Gizi. Gue capek betul. Gue tinggal gini. Minum dulu nih. Oke, okay, yuk. Oke. Okay. 3, 2, 1. Go Fioni, go. Yuk. Pelan-pelan. Aku jadi ball boy deh, gak apa-apa. Lu tugasnya ngambil dan megang ini. Kenapa nyuruh MC? Pelan-pelan. Kayaknya harus satu member jadi ball boy deh. Pelan-pelan. Tahan. Jangan bergerak. Ayo MC kerja yuk. Udah kerja nih. Double. Emang di double job nih begini nih. Yuk. Lanjut. Ambil ini, ambil. Lagi. Lanjut. Pelan-pelan deh. Yuk, waktunya 15 detik lagi. Ya. Bisa-bisanya gue yang disuruh kerja, Gue tunggu sini aja deh. Yaudah, bisa. Tuh ambil. Pelan-pelan, bisa. Yeah. Udah, bisa. Yeay, Instagram. Udah, selesai waktunya. Enggak masuk ya. Oke, lanjut ronde kedua. Membernya siapa? Tetap. Nih dikasih bola ini deh. Bola. Bener kan bola. Nih dikasih tambahan. Iya, bola ini. Yo, siapa? Orang kedua yang main, siapa? Siapa? Indah. Kanin jago banget mengumpul sama Indah. Indah sama siapa? Mainnya pakai kacamata, apa enggak gelap tuh? Mainnya pakai kacamata, apa enggak gelap? Ayo Kak Giri. Kak Giri kerja yuk, jangan duduk doang. Yang mana nih yang ini? Iya. Makin jauh dong. Meterannya mana? Pioni. Pioni ayo pulang. Pioni. Pioni dipegang. Depan dia ya, buat main. Member tuh kocak-kocak ya, aneh gitu. Perilakunya unik ya. Yang ke satu dulu dong Kak Gaby. Oh iya, aku mau kasih tau dulu nih ya. Jadi ini poinnya nih 10, 20, 30 ya. 10, 20, 30. Udah kan 30 langsung boleh gak? 30 langsung boleh gak? Apa itu? Gak kelihatan. Boleh. Ya jangan lupa tadi kita langsung ke 30 sih. Berarti kalau ke 30 langsung. Tadi yang udah kasih tau. Iya. Gimana? Kribo. Tadi Pio. Kribo siapa? Kribo lu. Poin lu gua kurangin. Gimana? Gak boleh? Yaudah. Oh gak boleh, berarti dari situ. Dari situ. Jadi ini ada step-stepnya ya. JOT. JOT. Nih, bolanya ambil dulu. Bun, munduran nih bun. Dah. Oke. Sama-sama, Di. Sama-sama. Sabar, ya. Oke. Dah.
Yuk. Yuk. Ya ampun. Kenapa dilempar? Siapa yang lempar? Lo di review lo, di review, di review. Maaf ya. Masih catat boleh tuh. Yeah. Di briefing lo nanti dipanggil satu-satu. Sudah siap? Siap. Siap. Tiga. Du. Wih, semua nitip-nitip. Ini penitipan mic ya. Tiga. Megangnya dua. Megangnya di bawah aja. Semangat, tiga, semangat. Tiga, dua, satu. Semangat, semangat. Masih ada. Ini, pakai ini aja. Ambil kanin, ini. Kanin kayak kurang turunan deh meterannya. Yes. Udah, lagi. Ayo, kedua. Ke sebelahnya. Yang kedua. Sebelahnya. Gue capek banget sama Kak Gaby, sumpah. Gue banyak main IG nih, gak belajar. Pelan-pelan. Lagi. Pas lagi turunin. Ya, ininya nanti turunin dikit. Pelan-pelan. Semangat. Ayo 10 detik lagi. Turunin lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak apa-apa. Bentar. Gak apa-apa. Ini bukan bakatnya ya anak TikTok. Dapat ya. Berapa? Satu. Gimana dua sih TikTok? Ini dua. Gimana sih? Udah banyak tutorial. Ya. Ini 30. Anak TikTok 10. Tadi sebelumnya juga kan karena anak IG dapat satu. Iya. Anak IG 40. Dapet satu. Kayak tukar sama Kak. Bola yuk yang sembunyiin bola. Siapa? Itu. Bisa-bisanya lu nunjuk doang olah. Kan host, kan gue main. Berapa senti kali? Oke. Okay. 105. Ini kenapa jadi ngukur tinggi badan? Enggak usah. Udah. Meterannya enggak cukup, terlalu pendek. Diam jangan pada ketawa. Ketawa lo. Lo demen kan gitu. Ya udah, oke, langsung aja. Oke. Okay. Langsung ya, tadi apa? Poinnya kita bacain poin sementara ya. Poin sementara tim anak Instagram mendapatkan 40 poin. Yeah. Enggak dong, bahkan tadi dia tuh 10, 20 kan 30 tambah 10. 40. Betul. Yeah. Yang tim TikTok dapat 10 ya? Iya. Yeah. 10, satu doang ya? Iya, yeah. Enggak apa-apa, ngepur dulu. Iya, udah deh. Ngepur dulu. Ya udah, oke. Okay. Jadi sementara ini tuh udah ada. Makasih ya, Kak. IG sementara IG. Tim anak Instagram ya lebih yang menang ya. Lebih dari TikTok. Yes. Boom. Oke. Dan berpatah semangat ya anak TikTok. Masih ada games kedua ya. Betul. Langsung kita masuk aja ke games yang kedua. Game Jankenpon. Nah. Ya ampun. Kak, sini di bacain aturannya. Di games Jankenpon ini aku bakalan bacain peraturannya. Yes. Jadi member diharuskan melakukan janken. Udah tahu kan janken kan? Janken tahu kan? Senbatsu janken nih. Iya dong. Asik. Setelah melakukan janken, member yang menang dapat mengambil palu yang telah disediakan untuk menyerang. Dan yang kalah akan mengambil piring untuk bertahan. Biar gak digetok ya. Jika pemain berhasil menggunakan palu tersebut untuk menyerang, dia akan mendapatkan poin. Oh, jadi kalau misalkan dia kegetok ya? Kegetok. Jadi misalnya dia kalau sweet pertama dia menang, dia dapat poin ya. Hmm. Nah, terus misalkan nih dia bisa ambil barang dia tapi nggak kena. Nggak dapat poin lagi. Point. Jadi cuma 10 poinnya. Tapi kalau dia ambil barangnya benar dan dia kenain, itu dapat tambahan 10 lagi. Jadi 20 poinnya. Mengerti? Ngerti. Okay. Nah, sekarang ayo main. Penonton yang main. Oke. Oke. Perwakilan dari tim siapa? Anak Instagram. Anak Instagram siapa? Day. Day belum. Sama siapa? Aku mau lawan tadi. Sebenarnya gue kagak ngerti. Itu kalau sweet udah dapat poin kan? Cuma sweet. Misalkan sweet. Ini anggap begini ya. Day menang kan? Menang. Ambil. Tapi kalau kenain. Kenain. Sama ngapain? Kenain ke kepala. Ini buat jadi tamu. Aduh. Ganti deh, jadi yang ambilnya. Ada. Aku ngerti. Ini kebanyakan belajar setlist ya, jadi pada begini. Kebanyakan scroll TikTok nih. Ini, ngerti kan? Tadi yang menang kan deh. Terus deh salah ngambil. Ngambilnya ini, dapet teh bakso gitu.
Gak pukul dong, kan lu kalah. Lu ngambil juga. Kalo jangan pukul-pukulan pakai piring. Iya, pokoknya kalau yang kalah sebisa mungkin gak kena kepalanya. Enggak, kalau kamu menang tapi kamu ambil itu ya kamu gak dapat poin. Oh. Karena kan kalau menang harusnya ngambil ini. Gak apa-apain jatuhnya. Iya, yeah, betul. Udah okay, okay. Paham? Paham? Paham. Sini mukanya nih kayak gak paham nih. Aku paham. Lu paham. Ngerti ya Zizi ya. Paham beneran. Aku belain papa loh. Yuk. Yaudah. Jan. Ini apa? Ini mau ditaruh apa enggak? Taruh. Sweet biasa. Yeah. Gunting batu kertas ya, jangan gajah orang sama semut. Bener-bener lo ya, sampai gajah lo ya. Dan kempon. Ya, ya gitu. Ya gitu sih, gitu sih. Ya, betul. Gue jamin tiga kali ya, satu ronde tiga kali. Ini udah pertama. Menang ya. Gercep. Ini menang ya, nih. Ini harus gercepan nih ya. Dan kempon. Kamu kenapa gak kenain ke dia? Kenapa kamu malah ke belakang? Kan. Takut ditubir. Wow. Berarti tadi kena gak nih? Sebenarnya gak kena? Enggak. Sebenarnya kena, cuma gak tega gitu. Soalnya aku gak suka main ini. Kekerasan. Sampai lu mukulnya gue. Nih, pokoknya kalau gak kena berarti gak dapet poin soalnya. Kak deh, kenain. Semangat. Ini pada yang ngerti apa sih? Satu kali lagi. Semangat. Satu kali lagi ya. Semangat. Yuk. Dan kempon. Udah geleng-geleng kepala lu, sih. Lu Zui tiga kali, tiga-tiganya kalah. Udah tiganya kalah. Ambilnya lama lagi. Aduh, benar-benar. Ya udah, makasih ya deh ya. Udah deh, makasih ya deh. Iya, kasih ya deh. Beban tim. Satu lagi. Siapa? Satu lagi. Katrin. Del, keluarkan amarahmu, Del. Apa nih? Gercep ya, Kat? Adel kamu harus tega ya kenainnya. Ya tega, Del. Harusnya junior sama senior. Kamu tega tapi kamu menang-menang sih. Dia gak berani mukul. Iya, Katrina dia senior gak boleh. Iya. Kecuali si Ariel gak apa-apa, mukul aja. Temen kita. Maksud lo apa-apa, kita bersatu. Iya. Udah Wan sekarang. Udah Wan. Wan kan jadi Wan. Oke. Taruh tangannya di tengah. Enggak gitu maksudnya. Gue capek, ini capek gue. Begini. Enggak, begini. Ngapain begini? Aduh, gue tak. Aduh. Boleh tukeran enggak jadi host nih gue nih? Aduh, gue capek. Udah ngitung deh Kak Cindy deh. Yaudah, yuk. Jan. Ini udah paham kan tapi berdua-duanya? Harusnya udah. Oke deh. Aduh. Jan, Ken, Pan. Tak. Mentang-mentang junior ya. Adel jiwanya gak auto apa-apa. Tapi ya. Mentang-mentang junior ya. Gak apa-apa. Oke. Maaf, tapi sambil pegang maaf. Gitu-gitu ya maaf nih. Kaget. Makanya harus cepetnya gitu ya. Iya makanya kalau ini. Hah? Lagi ya? Tiga kali. Satu kali, dua kali lagi. Oke. Jan Kempon. Keren banget. Gitu ya. Ya lah, atlet badminton. Wede. Ya ilah. Ininya gini dong. Oh iya. Enggak, lu juga tadi kalah. Sweet dulu yang menang. Yuk, ngapain sih lu berdua tangannya? Olahraga tangan ya. Bingung ya. Pemanasan dulu. Oke. Jan Kempon. Lu kedua. Bahaya banget mukulnya pakai piring. Serem banget ya. Adel tangannya mengerikan juga ya. Enggak jadi korban. Del. Ya oke, ulang ya. Tahan. Adel, tahan. Hati-hati enggak perform lo nanti. Sebenarnya enggak usah ngulang sih karena kan udah pasti kalah gitu. Apa sih? Kan dapat poin enggak apa-apa lumayan. Ya udah. Jan Kempong. Lu ngapain ngambil piring mulu sih? Adel lapor ya, Adel lapor. Ya udah. Okay. Tetap yang menang tadi kan Adel 10, ya, tapi kali. Kan karena dia enggak bisa jadi cuma 10 ya. Iya, tapi tadi dia Adel 2 kali bisa. Adel jadi 20 ya, 20 Adel 10. Iya. Sama dengan 50.
Apa sih? Ya udah kakaknya aja yang ngikutin. Kakaknya aja yang ngitung ya. Kakaknya aja yang ngitung ya. Jadi skornya akan direkap dengan kakaknya ya. Ya cepet ya kak, direkap ya. Nggak tahu nih. Oke okay, kalau gitu, emang gue bingung gue kenapa gila gue jadi host tuh bikin puyeng gitu. Ya udah deh kalau gitu. Kita akan masuk ke games yang terakhir. Wow, ini yang ditunggu-tunggu ya. Yes. Games Perang Fakta. Siapakah yang akan bermain? Deya, lu ngapain, Dey? Biar enggak pegel aja duduk. Duduk pegel. Ada-ada aja, gue capek banget tuh kayak gitu. Aduh, gue enggak tahu punya pikiran apa kayak gitu ya. Ya udah aku bacain dulu aturannya ya. Jadi salah satu member akan mengeluarkan 3 pernyataan ya atau benar. Kenapa ya atau benar sih? Ya atau ya tidak ya? Ya atau tidak ya. Iya. Yeah. Pairing lawan sudah ditentukan dan tim yang kalah akan adalah tim yang menjawab tidak. Jadi tim lawannya akan mendapatkan 10 poin bila member menjawab tidak. Begitulah ya, ngerti lah ya gitu ya intinya ya. Yeah. Oke, kita langsung aja ya. Member yang pertama ada. Kak Cindy siapa? Katrina. Hah? Anak IG. Dan? Men? Ashel. Wow. Dandanin dulu, dandanin. Kenapa lu kaget sih, Adel? Gak apa, jump scare aja. Banyak ya, pada ini ya. Emang nih. Aneh ya. Ngapain Azizi? Azizi ngapain? Gua tanya. Aduh. Udah bener ya. Tahu dah. Udah capek bet. Apa nih? Udah. Ayo. Ngapain enggak bisa pakai? Eh jilbaban dong. Ya ampun. Ya Allah. Ayo dong produk terbaik. We. Asyel, asyel. Adel juga nih jamet terbaik. Asyel lu kenapa? Asyel, asyel. Siap pedangnya jangan lupa. Bapak lu nonton, Ciel. Lu lihat, Ciel. Aduh. Jelek banget. Jelek banget. Oke, ayo siapa duluan? Siapa duluan nih? Oke, okay, sweet lu. Sweet. Ayo katin duluan deh, katin duluan. Ayo dah. Kamu duluan. Ini maunya ngapain? Diapain? Jadi lepas ya, Ciel, kacamatanya. Oh, udah dimasukin. Sweet lu, sweet lu. Yolo. Oke, sweet lu. Katanya mau katerin duluan kan? Ya, katerin duluan aja. Oke, katerin duluan aja. Apakah? Nah, pertumpahan darah. Di. Ya udahlah, pakai contekan. Emang lu enggak? Enggak. Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Gelap kan, Ciel, gue tahu. Aduh. Nih. Ashel, Ashel. Wede. Apa? Dancer banget. Itu jubahnya ngatung ya. Kemarin siapa emang ya? Ripper tuh. Prea. Rinjek mulu. Kamu gak ngosihin Kak Chinhap kan? Kalau sih. Parah sih gak sopan banget sih. Gue ketampol. Oke, ya aku gak mau aneh-aneh. Ashel, kamu tuh sebenarnya gak ngosihin Kak Chinhap ya? Iya, kan calon istri. Enggak. Kamu belum selesai. Oh, belum selesai. Kamu cuman pengen bikin Kak If, diri Kak If. Sabar. Kamu cuma pengen. Tapi lu mau berdiri. Crowded banget. Kamu cuman pengen bikin Kak If cemburu kan sebenarnya. Cembukur, ya kan? Astagfirullahalazim. Astagfirullah Kak If. Gila-gilanya nih. Parah sih. Jawabannya. Repot. Mau ketan dari tadi gak jadi mulu. Emang lu gak keren banget sekali. Allah ini kenapa sih membernya pada kayak gini semuanya ya. Bikin orang emosi aja. Kenapa ya? Semua. Ah, termasuk kurang, gak termasuk senior maksudnya. Ikat mati gak bisa. Aduh, jawabannya. Iya benar. Parah wow, sih. Kenapa tuh? Aduh, karena kenapa? Kan aku sama Kaib udah best friend. Oh, emang iya? Iya. Oh, iya. Kamu iya udah. Iya. Kaib. Tim siapa sih? Tim siapa? Kak Ade lu kak. Lu bisa-bisanya kurang ajar sama gue ngomong gue lu sama gue. Kak Ade lu padu kasih. Lagi-lagi nih. Astagfirullah. Lupa,
mentang-mentang gue lebih pendek dari lu. Sebelahan lagi. Maksud sebelahan tuh apa? Maksud sebelahan apa tuh? Iya. Yaudah. Oh, sengaja biar tunjukin kamu lebih tinggi. Oh. Ini kenapa jadi pemikiran Catherine? Oh, malah simpaku yang ini. Iya, weh. Lanjut. Oke. Catherine. Iya. Sebenarnya Ci Stevi itu bukan saudara kandung kamu kan? Jatuh. Ya ampun, apa sih gak bisa keren dikit? Sebenarnya Ci Stevi itu sepupu kamu kan? Tapi karena kamu pansos, jadi kamu bilangnya Ci Stevi kakak kamu deh. Wow. Benar. Ini gak ada yang belain timnya atau ini gak ada yang belain timnya? Iya, gue soalnya punya akta kelahiran kalian. Kartu keluarga. Iya. Gak ada tuh nama Stevi. Adanya nama Day. Gue juga gak tau. Aja ya, Kak Day. Kayaknya salah print deh. Orang kelurahannya. Salah nih. Apakah benar, Catherine? Benar, sebenarnya Kak Stevi tuh sepupu aku ya, wow. Sepupu jauh dari jauh banget gitu. Member bohong. Waduh, member makasih ya Cheryl. Cheryl, aku gak sih? Enggak, semuanya gue komporin pokoknya. Oh, oke. Okay. Jadi banget. Iya benar, iya. Dia adalah okay. Sepupu aku. Parah banget gak sih kandung? Iya. Kenapa ngomongnya sama kita-kita kalau itu kakak kamu? Iya. Dia sih yang ngaku-ngaku. Kita harus netral. Gue denger tuh dari sana anta beranta tuh. Ketawa aja ini sampai kuping gue nih. Oke, ayo Katrin. Aduh, aku ya. Ayo lanjut. Duh, nyontek mulu sih. Pak. Ah, nih. Kamu sebenarnya sayang banget kan sama aku, sampai kamu ngikutin semua fashion aku. Wow. Acel. Acel kalau udah coba jaga, soalnya kita gak mampu. Iya, banyak sih. FYP biar dikenal gitu. Parah banget. Main TikTok jawabannya iya benar. Oh jadi kamu bedanya gue yang KW3. Lu kan enggak sih gue KW3 enggak apa-apa. Belinya di toko oranye. Asyik aja pakai boots ya JKT. Iya. Jadi udah ya. Masih di bawah-bawah. Udah enggak nih. Oke, lanjut aku ya. Iya. Katrin. Aku lihat belakangan ini udah jarang kayak pamer tasnya gitu. Oh. Sebenarnya tas-tas branded kamu disita kan karena kamu gak mampu nyicil 24 bulan. Bunganya berapa tuh? Bunganya 2 tahun loh. 2 tahun kan? Ya Allah kan. Nyicil 2 tahun. Ini gue donasi dah, gue donasi. Anak TikTok. Donasi. Open donasi. Kita bisa. Kitabisa.com. Tiket.com. Bisa. Apakah benar? Jawabannya adalah iya benar. Guys, wow. Semua aku bantu. Ya Allah, Kak. Demi masuk JKT Fashion ya. Demi kamu masuk. Gak apa-apa. Emang ada kan aku nih. Ada. Iya. Jawabannya iya benar. Aku sebenarnya nyicil 28 bulan, bukan 24 bulan. Karena yang penting kan bayar ya, guys. Tapi kan disita. Ayolah lu kan gak denger ya, nih. Lagi kan lagi pandemi jadi kagak ada yang masuk. Curhat. Udah beli tas ya. Ayo lanjut. Lu kan? Oh gue deng. Lu. Oh iya. Oke. Okay. Oh udah ya. Terakhir ya ini terakhir. Terakhir. Asyal, kamu kan dibilang sebagai produk terbaik Islam. Ya. Azana Syahliha. Karena udah khatam Al-Qur'an. Tapi padahal kamu baru sampai Iqra 2. Ya. Aduh, Asyal. Jujur gue enggak ngerti apa-apa. Gue enggak ngerti, jadi gue gitu sih, Kat. Kok di-spill sih? Kok di-spill? Makanya kamu ke gereja Minggu. Kak Gaby. Belain temen deh. Parah banget sih Asyal. Parah banget sih Asyal. Kak Gaby juga gak ngerti kan. Masa gue gak ngerti tapi gak apa-apa. Kok lu tahu Iqra, lu baca juga bagaimana? Baca. Lu tahu. Itu kan pengetahuan ya, pengetahuan. Oh iya, iya. Iqra itu artinya baca. Iqra itu artinya baca bahasa Arab. Jawabannya, iya benar. Aku, ya ampun Asyik. Aku tuh gak mau sombong, jadi aku belajar lagi dari awal. Daripada enggak sama sekali ya. Iya, aku belajar lagi dari awal. Yang kamu lihat kemarin itu Iqra 2, aku belajar lagi dari awal. Lalu pakai ngomong segala di stage.
Kan Win, kamu emang hafal Alkitab? Selanjutnya dari tim Instagram ada Day. Waduh. Semangat banget nih. Dan dari tim TikTok ada Adele. Wedede. Wedede. Aldo dan Deodoran. Aldo dan Deo. Deodoran. Aldo tunjukkan pesonamu Aldo. Wiss. Take me out kali nih ya. Ini kan JKT48 nih, mohon maaf. Wiss. Mantap. Ini pada pasti banget ya kalian. Semangatin dulu, mana semangatnya semuanya. Ini gimana sih? Dah, oke, ya. Udah? Ayo deh. Kita mulai. Tadi dari tim siapa? Habisin deh. Dari Karina ya, berarti sekarang dari Adele. Kita mulai. Apa Del? Sabar. Oke, aduh lama. Masa pakai kertas nyontek? Aduh, TikTok emang suka ngafalnya lama ya. Sorry deh Instagram. Sorry deh. Yang tinggal copy paste. Iya, iya. Nih, agak kenceng ya Feni. Kade. Iya. Iya. Kade bikin konten. Iya. Belum. Sabar, sabar. Bikin konten kan? Sini, yeah. Sini. Oh iya, ayo. Kade bikin konten Dayami biar dapat endorse makanan. Salah, kan? Dayamyam. Eh iya, Dayami siapa lagi tuh? Biar dapat endorse makanan aja kan. Jadi tiap hari makan dari endorse terus gratis. Enggak. Wow. Enggak. Eh kok enggak? Enggak. Iya. Jawaban pertama adalah jawabannya. Tidak, tadi udah jawab. Enggak boleh. Lebih baik jujur. Karena aku a lot of money ya. Jadi enggak perlu makan pakai endorse-endorse tuh enggak perlu. Lagian sama JOT enggak dikasih. Oh, kalau di sini peraturannya beda ya di kalian ya. Kalau yang jawab iya baru kalah. Jawab iya, baru kalah. Baru kalah. Harus dikasih endorse dulu sama JOT. Iya, maksudnya itu. Oh, ini kode gitu. Kode. Oke, sekarang aku. Oke. Adele. Kamu tuh kebiasaan ya manggil orang, hei kawan. Kamu Ikrip. Gak tahu kan nama staff JKT itu siapa, parah banget sih lu Adele. Parah banget sumpah, lupa kan? Hai kawan. Tau kan, lupa. Hai kawan. Parah banget sih Adele. Bahkan fans lu lupain juga kan? Mulutnya. Mulutnya. Enggak lah. Wow. Itu enggak juga tuh. Enggak. Takut. Saya pusing. Ya. Enggak lah. Enggak tuh. Kawan kan gitu. Emang. Kawan. Kenapa enggaknya kenapa? Kenapa? Biar ikrip gitu. Ikrip. Akrab. Enggak, gue nanyanya kenapa biar ikrip. Tadi kan pertanyaannya. Kenapa lu manggil gua krip? ini tuh jadi jawabnya harus jawab enggak. Enggak, jawabnya iya. Enggak, nih gua tadi kan dia bilang enggak jawabannya. Karena biar ikrip ya. Tadi kan pertanyaannya lu pasti lupa kan? Lupa. Mm-mm. Bukannya biar ikrip. Aduh! Pusing. Saya keluar aja nih. Enggak ada yang ngerti. Sabar. Karena apa tadi? Kamu itu lupa kan nama-nama iya, fans kamu lupa. Nama-nama staff. Makanya kamu tuh manggilnya kawan. Iya atau enggak? Enggak. Oke. Kenapa? Karena apa? Ya karena kamu inget, udah susah gampang aja jawabannya karena kamu inget. Biar durasinya agak lama, ntar cepet diomelin. Oke. Enggak pokoknya. Oke. Tanpa alasan ya, tanpa alasan. Oke. Lanjut. Aduh, gue pusing banget. Kade. Iya, Adele. Kade sebenarnya. Salah. Lu ngapain deh? Kade sebenarnya pengen kan masuk K3. Karena Kade dance-nya bagus, tapi malah ke tim T bareng anak-anak TK. Wow. Oh gitu Kade. Gak apa-apa. Gitu ya.
gambar gue. Tahu ini kan Kanin mau triple T. Oh, ya. Mantap. Udah, aku jawab nih. Aku jawab. Enggak. Kenapa sih? Banyak banget. Ya benar ini karate enggak benar. Lanjut deh, lanjut. Eh, kenapa ini dong? Capek gue, bingung. Karena aku udah tahu bakal ada JKT48 One. Wow. Aduh, oh Dea yang menyebabkan. Oh, Dea. Kan Dea yang ini peramal kan gue dari. Oh lu punya orang dalam. Oh udah di-spill duluan, ya? Udah di-spill duluan ya. Waduh. Biasa peramal. Enggak, jadi lu bentar lagi kecekek beneran deh gue. Dan tadi udah kecekek sumpah. Lu nginjek mulu. Adel. Kamu masuk Jamet 48 wow. Itu karena kamu itu enggak punya teman. Lu jadi penganten ya, lu jadi penganten ada gini aneh. Itu karena kamu enggak punya teman kan, jadi kamu tuh pengen ikut-ikutan aja masuk Jamet. Terus kamu bawa ke apartemen kamu buat beres-beres apartemen yang kosong wow. Itu. Ih, parah banget. Ih, parah banget. Masa pemanfaatan. Masa dijadiin pembantu sih teman-temannya. Ih, parah banget. Temannya dimanfaatin. Parah banget. Gak apa-apa, emang kita harus manfaatin. Buat apa punya teman kalau gak dimanfaatin, iya, Del? Gitu. Iya, betul. Oh, jadi gitu. Dibayar, loh, dibayar. Tiba-tiba, yo. Enggak. Apa sih? Karate gak benar. Ini karate gak benar ya? Karate gak benar. Karate gak benar. Aduh, gue capek nggak. Nih. Enggak, karena kenapa tuh? Enggak ada lagi. Enggak, jawabannya enggak. Kamu nanya, jawab enggak tadi. Berarti kamu sayang sama teman-teman kamu gitu ya? Enggak. Karate enggak benar. Ada. Lu jawab enggak karena kenapa? Karena... Enggak. Karena ya, karena lu enggak mau manfaatin temen lu. Udah gampang. Iya, karena enggak mau simple. Iya, karena enggak mau itu. Krim lu bantuin deh Krim sih, ada Krim. Gue bingung Krim. Karena enggak mau manfaatin. Karena enggak mau manfaatin. Kok lu gitu aja? Karena enggak mau manfaatin teman. Teman. Ya. Ya, jadi nah, lanjut. Kade. Ya. Lu sarung itu. Biasa nih. Abis sunat. Waduh. Lepas, bentar bang. Lepas. Astaga, Deo. Bye-bye. Katakanin. Udah, jangan sebut. Ya, gak usah pergi gitu-gitu. Keselengkat. Udah. Lanjut aja deh. Lanjut. Kade. Siapa nih, terakhir. Aku berarti. Iya. Emang gue udah nih. Udah, berarti terakhir Adele. Sebenarnya KD itu pengen kan masuk JMT. Karena KD itu dari dulu enggak punya apa sih itu namanya? Karena dari dulu iri enggak punya teman yang seru-seru. Wow. Adel, kamu butuh jawaban dari aku. Adel lu kayak Titan banget. Enggak, nih jawabannya enggak. Adel, kamu butuh jawaban kan, Del? Sampai ke belakang. Jawabannya itu adalah enggak lah. Jawabannya enggak karena aku udah punya banyak teman, jadi nggak perlu lagi yang kayak temenan sama anak-anak Jamet sih. Ya. Jamet, wow. Jamet. Emang Kade mampu jamet. Sama yang elit? Oh, mampulah. Aku kan simpanan bapak kamu. Waduh. Aduh. Enggak ada yang bener. Ini hanya lelucon semata. Anak-anak lisannya sekarang dijaga ya. Nih aku liatin yang main handphone nih pada LR nih. Bercandanya jangan serius. Yeah. Yeah. Bilang yeah. Bercanda. Yeah. Ingat ini bulan Ramadan. Yeah. Yeah. Jangan mancing tubir. Yeah. Pintu surga ketutup. Yeah. Oke. Okay. Lu berdua kegayaan sih bener-bener. Okay. Sekali lagi. Adel. Enggak. Perasaan belum, tadi juga pertanyaannya udah berapa sih? Tiga gak sih? Tiga ya. Udah berarti? Mau nambah. Satu lagi. Kamu itu buat hashtag dedelpik itu. Terus sekarang udah gak berjalan dengan lancar lagi kan?
Kamu itu gak mau lagi kan lucu-lucu imut unyu-unyu. Kamu pengen jadi Aldo yang sebenarnya bukan? Ya Allah. Laki dong. Lu jadi laki tuh. Iya. Ih enggak. Ya ampun. Iya apa enggak? Bener kan enggak kan? Enggak. Sudah tahu. Karena saya udah jadi cowok tulen kan jadinya. Lu cowok tulen. Sebenarnya kan? Saya sudah jadi cewek. Emang sebelumnya lu bukan sudah. Cewek? Sudah berarti cewek gimana nih maksudnya sudah? Cewek. Coba lihat cewek ada jakunnya gak tuh? Cewek apa? Enggak. Suaranya. Kenapa? Enggak. Enggak. Jadi jawabannya gara-gara? Sabar! Emang bener-bener jangan sampai. Astagfirullah. Pokoknya enggak. Jadi enggak karena kenapa. Gue capek nih, gue jadi host, gue capek. Karena kenapa? Enggak, karena... Ya, karena apa? Ya, saya masih jadi lucu gitu loh. Masih jadi lucu. Oke. Sudah. Kita lanjut ke... Adel. Udah. Oh iya, pelukan. Enggak. Ya Allah. Hampir kena gue. Iya, ya. Kalau enggak... Tolong jangan mencelakakan host. Iya. Dicapek kerjanya. Dipukul. Oke, sekarang orang terakhir. Dari tim Instagram ada Vione. Wow. Dari tim TikTok ada Zi. Wow. Bapak Fadli. bener-bener. Tante Lili. Tante Lili. Gue baru tahu. Oh. Oh ini, ntar gue panggil ya di belakang. Oke. Dengan kekuatan Owen. Siapa ganteng lagi? Ganteng Owen. Oke. Dengan kekuatan Owen. Dengan kekuatan Rakila. Siapa sih itu? Siapa sih semuanya? Apa sih? Gak ngerti. Antek-anteknya. Antek-anteknya. Tes. Oke. Okay. Kan udah nyala dari tadi kasih, kita perlu tes-tes. Oh, harus pakai kacamata ya? Iya. Oke. Oke. Mantap. Hai Cek. Hai. Oke, okay, dimulainya dari Vioni ya sekarang ya. Oh, boleh. Aku dulu ya. Yes. Boleh Cek. Kazi. Ya, ada Kazi. Apa? Sebenarnya, aduh, oh. Kaget saya. Sebenarnya, Kazi tuh males kan main sama Lil Mons. Wow. Karena isinya tuh anak kecil-kecil, sebenarnya Kazi tuh maunya main sama senior, ya kan? Itu pertanyaan gue kemarin. Itu pertanyaan kemarin, itu pernah tahu. Ya udah gak apa-apa. Maaf. Yaudah. Si jawabannya harus pegang, gak boleh sama. Oke. Berarti jawab enggak. Enggak. Berarti jawab enggak. Iya Zi, iya. Ya Kaib dibilang boci. Iya. Jawabannya iya. Karena aku capek main sama Little Monster, aku tuh harus memperluas pertemanan. Memotivasi, mendorong, anak-anak kecil. Kayak pusing deh, capek. Capek gitu. Oh, capek. If jadi lu di bilang bocil. Iya, bocil, iya. Jadi Zee maunya main sama siapa Zee, Kak Melody? Maaf Kak Melody, I love you. Ayo lo. Oke, jadi jawabannya enggak ya? Iya, jawabannya ya. Iya. Oke. Sekarang Azizi. Cepio. Iya. Aku ingin... Lupa. Oh, sebenarnya Cepio ini... Males kan ditebengin terus sama Jesse, sama Flora. Wow. Karena Cepio tuh sebenarnya udah dimarahin mamahnya juga. Kok teman kamu nebeng mulu tapi gak ikut patungan uang itol sama uang bensin? Oh. Iya dong. Kebetulan saya tidak menebeng. Yoni, derita yang bawa mobil, hati-hati kena gue. Derita yang bawa mobil memang gitu. Iya, emang aduh. Ya. Emang itu kebenaran. Jadi jawabannya, iya benar. Oke, Cepio. Saya merasa terbebani ya sama ini. Nanti aku bilangin Kak Flora, dia gak ikut pulang kamu lagi loh. Ya nanti pulang sendiri terus nanti itu lagi ada yang lewat lagi depan mobil, Cepio. Jangan gitu dong, guys. Serem nih. Jawabannya iya benar. Karena selama ini aku membayar uang bensin sendiri. Kak
sih. Curhat bener. Jadi bener lagi lagi. Ya ampun Ce, apa patungan dong uang bensin bulanan. Mau dong Jesse, patungan dong Jesse. Dari hati banget ya Jeril nih kayaknya mau udah juga nih. Udah tahu ya rasanya emang. Iya gue tahu banget rasanya. Gue jadi gak mau bawa mobil nih ntar 17 tahun gimana nih. Udah lah. Udah deh. Oke lanjut. Parah banget gak ikhlas menolong teman. Bukan masalah gak ikhlas, ini masalah ekonomi, kelihatan. Aku berlindung di belakang Ciri. Iya, gue aja deh yang karate. Gimana deh? Oke. Gimana deh? Lanjut. Okay. Lanjut ya. Kazi, kazi, kazi. Coba kayak gini. Apa ini? Nah, sebenarnya kamu tuh cuma bikin-bikin jempol-jempol kayak gini tuh karena kamu bingung kan kamu mau berpose apalagi kamu tuh nggak bisa pose kayak cewek-cewek lain yang cantik-cantik gitu makanya kamu setiap saat kayak gini. Ya iyalah sih. Ya sih jempol juga cantik kok sih. Ya sih. Iya. Emang cobanya, iya sih. Iya benar. Soalnya kalau terus terang boleh tahu. Terus terang boleh tahu. Boleh terus terang. Boleh tahu terus terang. Saya ini sudah berkali-kali ditegur karena pose jempol saya ini. Saya emang gak bisa pose lain selain pose jempol. Sampai masuk posternya begini. Ya. Sebenarnya saya juga ya kurang tahu pose. Jadi ya menurut saya ini adalah pose yang universal. Bisa gimana sih kan udah jadi idol. Oh, iya. Aduh, gak apa-apa idol. Gak apa-apa sih. Bikin baru ya, bikin ciri khas baru. Iya. Sampai ini loh. Centang BNK ngikutin gaya Zi loh. Iya. Jangan salah. Wah, oh, gimana sih? Kenal loh Centang. Wow. Ya kan kembaran ya. Gak ada yang kenal nih sih sampai Bengkulu ya sih ya. BNK kan Bengkulu. Oh, bukan. Bukan ya? Oh. Orang Bengkulu tahu ya. BNK Bengkulu ya. Kirain. Bengkulu 48. Oke. Lanjut ini gak ada yang bener nih. Udah pada stres, semua udah pada stres tau gak? Gue juga yang nontonin stres, tau gak? Stres nih gue liatin semua. Lanjut deh, lanjut. Ih nyontek. Sebenernya aku gak bisa baca tulisan aku. Ini bacanya bener. Duh. Udah bener ya. Ya lo harus sama opet kali ya, suka banget. Durasi. Siapa yang nulis? Tapi jangan pakai mic bacanya dong. Kamu sebenarnya. Jangan kenceng-kenceng Ciri. Okay, apa okay. Sih, apa sih? Oke, okay, udah ingat. Cebio, ya. Kamu ini sebenarnya jago masak kan? Tapi kamu pura-pura gak bisa supaya kamu tuh dinotis sama Chef Arnold bisa diajarin masak. Zi, tolong ya Zi. Udah pernah? Ini udah pernah juga. Sama-sama ada. Ganti chefnya aja. Chef Juna. Chef Juna sama Chef Renata. Iya, Chef Juna udah. Nanti, anggap aja Chef Juna. Ya, belum itu belum kalau Chef Juna. Ya udah, jangan Chef Juna. Chef Juna, Chef Renata. Juno anggap aja. Ya udah enggak apa-apa deh sama deh tadi kamu juga sama ya, kan, Cek. Ya, enggak apa-apa. Nih pasti gue tahu sumber pertanyaannya dari orang yang sama nih. Iya. Tolong. Tolong. Mana tuh kakaknya? Oke, jawabannya. Jawabannya adalah ya benar. Ya ampun. Wow. Ya Anda punya istri kok kamu minta diajarin sama suami? Kan belum dua. Bagus. Takut. Ya ampun. Maaf ya, yang maaf satu ya, jadi simpenan bapak-bapak, yang satu jadi pelakor. Aduh. Emang ya anak IG gak ada benar ya anak IG. Kreatif. Hati-hati omongan doa lo. Lu doain gitu dong berarti dia jadi simpenan bapak lu. Lu bilang gitu dia simpenan bapak lu beneran gimana? Bercanda. Ya Allah mak gue. Aduh capek banget. Orang udah pada stres nih begini nih. Jawabannya iya benar. Karena walaupun aku misalnya udah jago masak, aku harus tetap menimba ilmu yang lebih dalam. Benar gitu. Benar sekali. Oh. Jadi kita gitu. Gak boleh cepat puas jadi manusia. Tepuk tangan semuanya. Udah tepuk tangan. Oke lanjut. Siapa nih? Fioni. Oh iya aku ya. Ya. Kazi. Ya Cek. Sebenarnya kamu hari ini tuh dikuncir-kuncir dua kayak gini tuh sebenarnya kamu mau ganti image kan jadi dede yang lucu-lucu gitu?
Wow. Jadi sekarang mau ganti image. Jadi pengen lucu gitu ya? Iya benar. Tadi gak mau masuk Little Mons gara-gara lucu. Tapi pokoknya sekarang jawabannya iya benar. Karena aku udah bisa cantik, udah bisa keren. Ya aku harus belajar image lucu sih. Oh. Benar. Ya harus bisa semuanya gitu kan. Betul. Benar, benar. Kan idol ya? Benar. Iya kan benar. Idol. Kan idol. Benar. Oke, okay. Jadi okay, jawabannya kan lucu ya daripada jamet. Betul. Jadi ikut-ikutan sih. Pengaruh buruk nih. Pengaruh buruk ya. Oke. Okay. Selanjutnya okay. Z. Bentar. Terakhir ya berarti Z. Terakhir. Ya? Oh, ini dia. Apa? Cepio. Iya. Kamu sebenarnya udah enggak mau ikut kan Share House 48? Soalnya kayak wow, udah tinggal satu episode lagi, nama kamu belum muncul juga. Kesannya udah dibom nih sama Kak Ip, ya kan udah hancur gitu. Kalau kamu jawab iya, aku ayo bilang ke kakak-kakak yang di sana, skrip kamu besok sih dihapuskan. Nah, ayo. Padahal udah dibikinin skripnya, kok juga enggak jalan enggak apa-apa. Ya banyak kok yang menunggu. Enggak apa-apa. Nanti aku chat kakaknya yang bikin skrip. Aduh, jadi pemadam kebakaran. Dihapus aja nih. Banyak loh, Pion nih. Jadi pemadam kebakaran. Skripnya 50 paragraf. Ya, Pion nih biar diam aja. Gue lihat kemarin. Ya, gak bisa ketemu Aldo. Ya. Emang dia mau ngapain jadi ke Aldo? Semuanya lawan saya sendirian. Besok share house-nya sampai jam 11 malam kan? Iya. Kita banyak soalnya. Kayak bikin satu film. Ya benar. Wow. Oh my god. Wow. Oh, besok enggak muncul. Karena kesabaran manusia ada batasnya. Oh. Padahal masa di antara semua member udah share house aku sendiri belum dan episode terakhir doang Sonichi sama Sensur aku. Benar, benar. Di mana keadilannya? Padahal karakternya bagus loh Cepio. Iya, kok iya. Siapa tahu nanti siapa tahu gue kan belum gue lahiran. Anak gue cowok, lu bisa jadi anak gue. Baik gede langsung bisa Cepio selalu gede. Cewek untuk langsung, jadi cowok. Langsung Cepio bisa ngomong cewek. Nanti anak gue ter ngomongnya banyak. Bisa banyak ngomong apa banyak dialog. Iya. Oh iya, kan gitu doang. Oi mulu, oi mulu pokoknya. Siap, tapi lumayan banyak ngomong sih. Ya lumayan lah share house setidaknya. Iya, lumayan. Iya. Jadi iya ya jawabannya. Iya benar. Kecewa gak okay sih yang bikin skrip? Ya sudah. Selesai. Baik kan? Yes. Oke. Okay. Sudah selesai. Ya, jadi tadi kita telah menyaksikan member-member telah memainkan 3 games ya. Dan kira-kira setelah ini siapa yang pemenangnya? Kita tidak tahu. Kalian pun tidak tahu. Hanya JOT yang tahu. Oke. Okay. Iya, betul. Oke, okay. Sebelum itu terima kasih juga kepada para member yang telah bermain. Silakan sama kalian. Ya, untuk bersiap siap. Ya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih tanggapan di Twitter ya. Betul. Ramai apa sih kira-kira kita mau bacain live tweet. Oke, pakai hashtag JKT48 versus. Ya. Nah, mantap. Oke. Wih, ada yang bilang nih. Udah ada tuh. Iya. Baca krip. Iya, entah kenapa kalau Cheryl jadi MC, pesertanya pada meresahkan semua setiap main game. Emang bener, gue juga bingung ya. Gue setiap gue yang MC tuh membernya ada aja yang kayak gitu. Gue capek, pengen emosi gitu rasanya. Bacain lagi, oh, Kak Cindy. Dari Salma tuh. Katanya Cheryl sekarang jadi model buat piring kah? Hah? Oh cocok tuh ada fotonya tuh. Coba dibuka kan fotonya, 1, 2, 3, kling. Bisa. Gimana sih? Susah. Oh. Oh, piring cantik. Oke. Okay. Piring cantik 25.000 hanya didapatkan di supermarket. Asik. Gratisan ya? Gratisan. Gratis beli sabun cuci piring. Iya. Yeah. Lagi, lanjut. Kak Cynthia JC. JC cantik banget. Asik. Asik. Memang. Memang. Hmm. Apa lagi? Dari. Ini kayaknya kebanyakan buat gue ya. Oh iya nih. Pada tuh emang udah ini banget dah. Iya sama gue ya. Tuh, tadi ini nih dari Vin aja nih, serem banget nih katanya rahangnya sampai mau lepas. Mana? Itu tuh, Vin. Rahang gue mau lepas nonton JKT48 versus malam ini, ampun dah. Kenapa rahangnya? Yeah. Kalau udah lepas kasih tahu ya, fotoin. Iya. Yeah. Amit. Apalagi tuh. Lah, Cishani, siapa tuh? Coba buka dong fotonya. Ariella tuh kayaknya tuh. Wih, itu yang di atasnya maksudnya nih, yang ini Cishani nih, yang pakai masker.
Oke, emang aku kayak Shani ya. Ya sih. Lanjut. Lanjut. Apa lagi nih? Jujur capek banget. Capek ya Allah. Buang. Iya. Capek ya. Capek ya Allah. Capek ya. Sabar ya Kak Wulan. Iya iya, sabar ya. Emang gue juga capek di sini. Nih dari Kak Wahyu, PY. Ya, malam-malam jalan sama mantan. Cakep. Selamat malam dari warga Kalimantan. Kribi, kribi, kribi. Apa? Kamu tahu nggak ada temanku di A6 yang menggesrek terus ngeliatin Anin. A6 terus mana? Kenapa ya sama kribi gitu? A6 yang mana A6? A6 apa? Oh mana mana mana? Yang ini nih. Ah. Padahal lu fanbase gue ya. Oh. Gue pantau-pantau gimana aja nih. Tuh? Lanjut. Kak Dio Ramadan, penutupan JKT48 versus pecah banget seperti biasanya. Sedih juga sih, nunggu tahun depan lagi baru ada versus buat baru ada versus titik. Titiknya kenapa sih begitu? Buat Kak D, temanku yang kenapa sih ini dua-duanya sih? Sama? Di A1 buat temanku yang di A1 ini? Lihat Kak D, mana A1 mana? A1 mana? Mana? Oh ujung. Oh, ini pura-pura ngeliat tembok nih, aduh. Bener-bener ya. Kata ini nih, itu. Dari Ditul aja nih, Ditul. Maaf. Yang sabar ya Kak Cinhep dan Ciaril jadi MC, kasihan kena mental. Iya, yeah. Emang yeah, di sini udah. Kita itu udah selalu kena mental yeah, ya. Udah kena mental nih. Udah emang udah kena, gak apa-apa ya. Lanjut. Oh itu ada baru nge-tweet, ada yang baru nge-tweet 1 menit yang lalu padahal baru habis di-roasting kan, bacain. Dika sama Rinda tuh krip. Mana? Itu ujung. Ujung mana? Oh iya. Izinkan aku untuk berpangtung. Apa sih? Berpangtun. Berpangtun. Nih ujung-ujungnya ngasih tahu lagi nih. Yeah. Kursi nih. Oh iya benar. Ya ampun. Nih Anem minta di waro ya? Iya. Yeah. Ya udah, lanjut aja bacain yang lain. Oh ini nih, Dindawai. Ceril MC-nya makin hari makin wow banget nih dilihat-lihat, makin bersinar aja. Ya bentar, yang bentar lagi happy birthday. Wes. Semangat terus menghibur kita-kita ya, ciciku. Cie, bentar lagi happy birthday ya. Iya. Yeah. Yang keberapa? Yang ke 12. 12. 12 tahun. 12 tahun. Kalau dibalik. Lanjut. Dari ini kenapa ya semua tentang gue sih? Oh ini aja nih dari Kak Alif deh. Mana? Pulang buka live stream dah bacain tweet aja. Semangatin MC-nya aja deh, semangat Kak Cindy sama Ciaril. Makasih yes. Ya. Terima kasih juga ya. Lanjut, oh ini nih Kak ABO. Abin cakep banget, gak ngerti. Olah oh. Jangan lupa foto OTD hari ini. Waka 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 waka. Kakak yang nge-tweet ya? Kena lagi. Atau yang di sana yang nge-tweet ya? Enggak, itu akun keduanya, gue tahu lu. Ngakak banget kalau besok CPO debut Cheerhouse 48 jadi anak Ceril. Wok. gue bacain dia lagi ya. Tapi enggak apa-apa daripada cuma jadi pohon di pojokan, Ce. Ya, kita nggak tahu ya nanti share house ya. Iya, kita lihat dan ini besok. Juga JKT versus terakhir sih, mantap nih. Ada gitu, Kak dari Waps HD. Oke. Okay. Celetukan Ola sama Adele sangat menggelitik perut sekali. Iya betul. Oh banget, lucu kan. Banget ya, Ola tuh emang ini ya, pinter nyeletuk gak sih si Ola nih? Pinter. Mulutnya enteng. Iya, mulutnya enteng banget ya. Ada aja celetukan gitu. Emang ya. Itu tuh kakak, ada yang buat kakak tuh. Oh, dari Kak Yusri ya? Yes. Ya ampun, Cindy jangan senyum, nanti hati aku berantakan. Bisa-bisanya lu gitu ya. Cie. Buaya. Lagi? Ada orangnya gak di sini? Mana? Oh, bisa-bisanya lu ye. Abis ini aku senyumin deh, udah berantakan belum hatinya? Yes. Saja lu. Seneng kan lu digituin? Lanjut dari, nih. Karadityo Utomo. Wede. Ya. Sesungguhnya JKT48 versus seru buat fans dan member yang berantem.
buat MC-nya JKT versus adalah cobaan. Betul sekali. Betul sekali. Betul ya. Kita merusak emosi, jiwa dan raga ya. Iya. Bisa-bisanya udah dijelasin game panjang-panjang, dia enggak ngerti. Oke, okay. Ya udah enggak apa-apa. Nah gitu. Dari siapa? Ini banyak tentang gue ya, emang gue terlalu cakep apa gimana MVP-nya sih? MVP-nya nih Ariel malam ini ya. Yes, girl. Apa nih? Oh hari itu tuh tadi deh, Ade Yanto. Hari Sabtu pergi sendiri. Cakep. Tidak ada teman menemani. Cakep. Hari ini aku bertemu Jessie at C, underscore Jessie. Jessie seperti itu. Ya. Membuat hatiku menjadi berseri. Hede. Pantun kedua. Lu mentang-mentang gue bacain jadi nulis pantun langsung dua ya. Jesse makin hari makin, oh ini bukan pantun maaf, bukan pantun. Oh bukan pantun, bukan beda, beda. Jesse makin hari makin lucu aja, jadi pusing aku ini gak bisa melimpir, canda melimpir. Semangat ya show-nya. Tuh. Canda melimpir. Okay. Emang okay. Melimpir. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh iya, iya. Satu nih? Lagi ya, nih dari Bucin Gaby Chinhub. Oh, wede. Banyak banget tuh gue liat yang tekan ini. Bucin Gaby Chinhub ya. Gaby Oshiku, Chinhub sayangku, Anin cintaku, Eril belahan jiwaku. Kamu siapa? Ya, ada orang yang gak di sini. Gak ada. Yaudah, oh, kita ya. Lanjut aja kali ya. Lanjut, teman-teman ya. Kita ini udah siap nih. Ini juga pada gak bener ya. Ya udah deh kalau gitu. Teman-teman kita udah pada siap. Iya. Kita panggil aja teman-teman. Teman-teman. Let's go girls. Let's go. Yeah. Oh. Selamat menikmati. Yes, semangat. Oke, sekarang silakan membagi okay. Timnya lagi. Ayo, ya. Anak IG sini, anak IG. Iya. Yes. Aduh. Nah, tadi kita udah lihat penampilan dari teman-teman kita yang sudah membawakan 4 buah lagu ya. Yang pertama ada Gadis Remaja, terus yang kedua ada Ponytail to Shushu, yang ketiga ada Di Sini Rhodes Lompatlah Tinggi, dan yang keempat ada Pesawat Kertas 365 Hari. Gimana semuanya, seru enggak? Wow, bonus song. Bonus. Besok ya. Oke, jadi sekarang sebelum kita menjalani hukuman, yeah. Kita mau melihat dulu poin yang ada. Silakan. Wow. Sumpah lo selama versus aku belum pernah menang. Jadi anak Instagram. Ya. Satu, dua, tiga. IG lebih dari TikTok, boom. Jadi yeah. Anak Instagram mendapatkan 110 poin dan anak TikTok mendapatkan 90 poin. Anjur, selisih 20 poin ya. Aduh gimana nih anak TikTok kok kalah sih. Gak apa-apa. Soalnya kan anak Instagram bisanya cuma copy paste ya. Mantap, copy paste. Kalau ini namanya anak Instagram penuh dengan skill, bukan cuma joget doang. Iya. Ini anak versus belum pernah menang. Kasian banget ya Azizi, selalu dapet tim yang apes ya. Gak apa-apa bun. Aduh tim aku nih gimana sih. Jadi yang belum lah sih. Instagram kok viral. Udah diam aja. Belum ngerasain kan lu jadi host gimana? Belum sih. Lebih capek. Oke. Sekarang kita menjalankan hukuman. Hukumannya adalah cemong. Cemong-cemong dengan beda. Ya, cemong dong. Untung bukan sebelum perform ya. Oke, sekarang boleh nih nanti jadi dari Indah, ya, Coret Z. Selanjutnya Katrina Coret Ola. Selanjutnya semuanya gitu ya. Nanti habis itu udah kelar muter ke sana ya. Iya. Silakan. Saya Azizi. Hey. Zi, luan Zi. Ini harus kapten. Lu kenapa tangan yang ada gitu? Oh, biar banyak. Oh, mau semuanya ya. Kita gambar apa? Jadi poinnya terserah mau kayak gimana. Harus yang pokoknya enggak boleh yang biasa aja. Harus extraordinary. Wow. Aja be ya diari dia Sumba. Bapak ya bun. Makanya kalian harus rajin-rajin untuk belum. Ah
habisnya anak TikToknya nih pada pergi nih, aduh. Ini apa sih, ini kenapa pada pergi semuanya ini? Makanya sering-sering minum Blast Drink MS Glow ya guys. Ngambil lu pakai bedak. Biar glowing kayak gini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Ola. Woy nih. Waduh. Tanam-tanam Utri. Mau di apa, mau gambar apa nih? Gambar mobil bisa kalau. Alhamdulillah bisa. Dek, Adel. Nafsu, bener nafsu. Belum porsinya, belum porsinya. Giliran gue aja. Apa, oh dia ini apa? Yang dicoret ya. Boleh request, kalau aku mah open minded. Open minded, open minded segala request. Aduh. Soalnya nilai. Terserah, terserah. Kumis jangan launching dong, ntar gue kena nih. Enggak, emang udah kena. Oh kumis. Coba hirup napas. Kita bikin alisnya hilang ya guys. Ya ampun, udah buat ya alis capek-capek, abu-abu udah tuh alis dah. Nenek, hei nenek. Alisnya sebelah doang lagi yang abu-abu, aduh deh deh. Ayo bun. Udah deh. Gue emang pasrah aja, tinggal gue aduin ke kakak lo nih. Emang lu kenal? Gak keliatan, ya emang. Kenal. Jangan sok kenal, kita sok deket. Kita sok apa aja dulu kan, siapa tahu diajak ke Jepang deh. Lanjut. Lanjut. Kak Gaby. Kenapa gue? Oh berarti ini Kak Gaby. Ipi. Bos kita Ipi soalnya. Selanjutnya siapa? Black Kindring MS Glow. Wuuu. Ih capek ah. Ayo Ip, sini Ip. Nyender gak boleh capek loh. Iya. MS Glow, hai. Us. Awas, jangan banyak-banyak ya. Awas aja lu. Awas aja lu. Masuk kuku tuh. Oke. Jangan dialis tuh katanya. Ampun senpai. Jangan dibawa mata tuh bener-bener. Misi senpai. Baking gak sih baking? Baking gak sih baking bawa baking, mata? Baking aja baking bawa mata. Misi senpai. Jadi guys ini namanya baking guys. Proses buat bawa mata kita gak hitam. Namanya baking. Bawa mata namanya. Iya, FYI. Padahal rambutnya emang ke depan sih. Galak banget, asik. Udah. Udah. Ya Allah, memang lu udah kena deh dasar nih. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pi. Aku mau dong kalau aku lagi, aku deh semuanya. Ya. Kenapa sih? Berdua. Kenapa? Kak Gaby gak mau kerja. Gue udah di briefing. Kak Gaby udah tua, ringkih. Kak Gaby ayo cepat Kak Gaby. Kamu aja. Aduh Kak Gaby bener-bener ya. Kerja aja. Kak Gaby ini bener-bener ya. Ngomong dikit, gak mau kerja. Ringkih. Sama nanti nih, udah tua saya juga. Wah Allah. Wah Allah. Nah, ini baru namanya temen ya. Lu abis ini mau main di depan rumah. Banyak kayak yang ada masalah nih. Iya kayak banyak yang ada masalah sama kamu. Ini kayak mau main depan rumah ya. Untuk kayak bocil-bocil tuh yang mau. Aduh jadi falak gak sih? Nah kayaknya senang. Let it go ya, let it go. Ya Allah. Jesse. Jesse sama Ade, ayo. Ayo. Aku banget semua. Jesse sama Ade. Ayo Jesse. Ayo. Maaf ya, nanti tusuk sama aku. Asyel, ntar foto sama aku. Gak, kasihan gitu. Ntar foto sama aku. Gak apa-apa. Pada mau kan tusuk sama Asyel? Tuh. Kapan lagi kayak gini? Berarti jangan dihapus ya. Paling udah ada yang mincut tuh. Di rumah. Itu Kak Indah. Gak apa-apa. Cakep, tetep. Asyel. Kayak lagi mau main. Kamu jahat banget. Main dampu. Tahu dampu gak? Dampu. Dampu bulan. Lu main di depan rumah tau gak? Kayak gitu. Ntar kalau udah ada disuruh pulang. Kak Indah. Udah pionir. Adel nih belum terakhir. Adel cepet ayo. Adel siapa? Duresyong. Cevio aja Cevio. Ini kok gak kerja nih berdua ya? Kalau diomelin sama wardrobe ini ya, bilang sama Katrina sih parah. Itu kak. Ya, Katrina. Itu kak siapa? Kak Indah kok kayak dendam banget ya? Oh, ya udah deh siapa aja pokoknya lu pada diomelin. Ya ampun jadi sampai ditonton. Miring palanya. bukan saya. Bukan saya. Ini kasihan kakek ngepel. Gak apa-apa. Udah ini kotor tangannya kak. Cuci tangan ya. Cuci tangan. Astagfirullah. Jangan. Lagi bengong. Udah oke. Okay. Adel. Udah. Makanya udah, Kak Gaby ya, dari tadi jangan diam aja dong. Ya gak apa-apa, saya menyaksikan saja ya. Fokus dari kejauhan. Fokus dong. Gak apa-apa. Gak dong,
Jessie kok berani ya? Kan kita udah best friend sih. Memang. Oke. Oke deh kalau gitu. Iya, terima kasih atas. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan JKT48 versus malam ini. Terima kasih. Yeay. Terima kasih juga. Terima kasih buat yang datang ke teater. Iya, dan juga yang udah nonton melalui live streaming. Dengan link. Ya, terima kasih resmi. Banyak. Jangan lupa besok masih ada event Ramadan JKT48 ya. Yang terakhir. Show 1 ada Valkyrie 48 ya. Betul. Dan show 2-nya ada Shen Hong. Bagi-bagi rumah ya? Iya. Oh iya betul. Berbagi rumah. Ya jadi ini udah tinggal terakhir jadi jangan sampai kelewatan ya. Kalau misalkan kalian bisa datang ke sini, kalian datang. Kalau nggak bisa jangan lupa nonton live streamingnya. Streaming. Di tiket.com ya. Oke okay. Semuanya. Terima kasih telah menyaksikan hari ini. Aku Ariel. Aku Cindy. Sampai bertemu lagi di event Ramadan berikutnya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Thank you, bye. Emak banget nih ya yang dadah. Bisa sama aku. Yaudah gak apa-apa. Dadah. Hati-hati di perjalanan. Hati-hati, dadah. Sampai ketemu besok 2 show guys. Besok. Share House 48. Bye-bye. Jangan lupa nonton Share House.